العصر. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. صدق الله العظيم. وهي انا كسائلانك dirikanlah oleh kami akan salat, ajarkanlah manusia untuk melakukan kebaikan, dan cegahkanlah mereka daripada melakukan kemungkaran. Bersandarlah di atas apa yang dikeluarkan ke atas kamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang terdiri ke atas kamu. Saudara-saudara, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, disihatkan tubuh badan kita pada pagi ini untuk kita bangun lebih awal, datang ke masjid, melakukan solat-solat sunat seterusnya, solat subuh berjamaah. Moga dengan usaha yang kita lakukan tersebut, Allah ganjarkan kepada kita dengan sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang nak bagi-bagi ini, Tuhan. Nak bagi dalam kepepas setengah berlima pagi. Subhanallah. Kenapa pula ada musyarakat kepada pokok semalam? Nak bangun pagi-pagi, Subhanallah. Di sana satu usaha yang kena kuat daripada keimanan kita terhadap apa kita imani. Selama ini, sebab itu kita buat satu-satu perkara di dalam dunia ini. Alhamdulillah, kita dah ada Islam dengan iman. Dengan Islam tersebut, dengan iman yang kita percayakan segala-gala hal yang kita buat di dalam dunia ini, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun pagi dengan dasar keimanan kita, kita lakukan segala-gala amal ibadah kita itu melainkan nak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat daripada kalimah subuh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, terdapat di dalam mana ada besi kalimah subahu, subahu, alaysa subahu biqariba. Banyak kalimah antara lain yang disebut yang di dalam Al-Quran itu terdapatnya kalimah-kalimah tersebut sebanyak 7 kalimah. Kalimah waktu subuh, dan waktu subuh ini diterjemahkan dengan waktu awal pagi, pagi hari. Dan dalam Al-Quran tersebut disebutkan cerita berkenaan dengan subuh ini. Kalau kita tengok dalam surah Al-Adiyat, kuda-kuda perang yang mendengus suaranya di pagi hari, di awal pagi waktu subuh. Wal-Adiyat dhuha fal-muriyat فالمغيرات الصبح. Kalau kita tengok lagi dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, cerita tentang Nabi Hud, inna mawailahum as-subh alaysa as-subh biqariba, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya janji kepada mereka itu pada waktu subuh, dan takkah waktu subuh itu akan datang sekejap lagi. Ucapan kepada mereka kepada Nabi Hud untuk nak mengingatkan Nabi Hud bahawa balasan kepada kaum Nabi Hud akan dilaksanakan pada waktu subuh. Beberapa ayat yang menyuruh kepada cerita tentang waktu subuh, dan antara ayat tersebut juga diterangkan balasan ataupun laknat Allah ke atas orang yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat hidup di dalam satu majlis, insyaallah akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, waktu subuh. Betul, kali ini adalah tentang Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita lihat lagi pada ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang saya bacakan di awal mukadimah,
posisi yang pernah kita masuk pada ayat yang sebelum dari ibadah itu. Ya bunayya inna litakum min qala habadin min qadarin fataku fi safa au fi samawati au fi al-ardi ya'ti bi Allah inna Allah latifun khabir. Wahai anakku, segala amalan yang kamu lakukan, apa aku berbaik yang kamu lakukan sebesar bunyi sana yang berada di dalam satu tempat atau batu yang hitam yang tak dinampaknya, ataupun berada di atas lagi yang terlalu awam yang tak dinampak mata kasar, ataupun yang ada dalam bumi yang tidak dinampak oleh kamu, kesemuanya akan ditampakkan oleh Allah SWT pada hari akhirat kelak. Ya tibi Allah, kesemuanya itu akan ditampakkan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Hari ini pagi ini kita masuk pada ayat seterusnya yang berkenaan pesan kepada anak ayah bunaya aqimish shalah, wahai anakku dirikanlah salat oleh kamu, ajak manusia untuk melakukan kebaikan, jika mereka daripada melakukan kemungkaran bersama dengan aku ini dibuatkan ke atas kamu, sesungguhnya yang dengan itu adalah perkara-perkara yang diwajibkan ke atas kamu. Kalau kita mengimani Al-Quran itu sini bahwa peringatan yang Allah berikan kepada kita dan Tuhan, ada masa kita ambil waktu untuk kita refer pada ayat-ayat, tengok pada ayat-ayat selama kita baca Al-Quran. Tengok contoh seorang ulama, dia kata bahawa bila mana aku rasa sedih, bila mana ada satu ujian untuk aku, dia kata aku akan baca selagi pada surah Yusuf, cerita tentang Nabi Yusuf. Sebab cerita dalam Al-Quran ini adalah cerita yang benar, ahsan al-qasas, cerita yang terbaik yang Allah gambarkan kepada kita, salah satunya untuk nak menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab cerita yang terbaik kita baca daripada mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, daripada ayat-ayat yang menjadi ajaran Al-Quran, mukjizat kepada Al-Quran itu sendiri yang nak mengubah hati kita lebih lentur dan cinta terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Dia kata apa? Bagaimana aku baca surah Yusuf ini, hati aku kembali tenang, hati aku kembali rasa rasa semangat untuk nak terus hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, walaupun ketika itu aku banyak ujian yang ditimpakan ke atas aku. Surah Yusuf. Dan dalam Al-Quran ini yang lain dituturkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan tiga kategori kisah tentang. Pertama sekali, kisah-kisah yang berkenaan dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa dengan Fir'aun. Banyak dari isi ayat surah Al-An'am, surah Al-A'raf, surah Al-Anbiya, cerita tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan nama yang paling banyak dalam Al-Quran yang disebut oleh Allah SWT ialah Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan kalimah paling banyak nama Allah. Ini cerita tentang pertama, cerita tentang Nabi-Nabi, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Hud, Nabi Lut, ramai lagi Nabi-Nabi, cerita tentang Nabi-Nabi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, digambarkan pula cerita juga berkenaan dengan manusia-manusia ataupun hamba-hamba Allah yang tidak sabit kepada kenabian, tak sabit kepada kenabian. Contoh, Luqman Hakim, Huawai dan Nabi Allah SWT, Harun, Haman, kisah-kisah tersebut nak bagi pengajaran kepada kita daripada kisah yang berlaku ke atas mereka. Contoh Luqman, apa yang dipesan oleh dia kepada anaknya daripada satu surah itu yang disebut sebagai surah Luqman daripada awal ayat muka surah kedua itu, daripada atas walaupun kainah Luqman dan hikmah sampai dari bawah ayat habis ayat itu cerita tentang berkenaan dengan pesan Luqman kepada anaknya. Pesan Luqman kepada anaknya, dan antara pesan Luqman ini pertama sekali Luqman pesan kepada anaknya ini ialah pertama sekali syukur dan jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah.
Dan ini adalah pesan-pesanan yang dibawa oleh Rasul ataupun utusan-utusan Allah Subhanahu Wataala yang lain. Kalau kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala, jangan sekali-kali syirik kepada Allah Subhanahu Wataala yang jurus kepada akidah yang tepat kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu yang pertama. Pesanannya kedua, dan pesan kemarin itu juga, bila mana Luqman kesan kepada anak dia ini untuk sentiasa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana yang kita masuk tadi, ya bunayya aqimish shalah, wahai anakku, dirikanlah oleh kamu akal salat. Banyak ayat yang kita jumpa dalam Al-Quran tentang aqimish shalah, ya bunayya aqimish shalah, dirikanlah oleh kamu akal salat. Ulama membahas berkenaan dengan aqimish shalah. Di sana Allah menggunakan kalimah yang berbentuk dirikan, qama, aqimus shalah, yuqimus shalah, dirikanlah oleh kamu akan salat. Maka di sana bila anak kata berdiri di sana itu adalah satu perkara yang cukup penting untuk dilihat, dan kita lah beramal ibadah terhadap Allah, terutamanya dalam salat. Benar-benar yang kita lakukan, adakah bertepatan dengan Nabi atau tidak? Adakah kita lakukan tersebut sebagai tengok kepada Allah atau tidak? Adakah itu dasarkan ilmu kita atau tidak? Kesemuanya itu diambil jelas dari kita sahaja. Sebab itu disebut dengan aqimus shalah, tuqimus shalah, yang dimulai diawali dengan ayat qama, mendirikan shalah. Kita dapat satu-satu pun kita boleh jadikan rumah atau contoh kita jadikan, dan bangunlah di sana ni diletakkan atau diikat simennya, segala-galanya bangunlah di rumah. Begitu juga dengan salat. Sebab itu kalimah dirikanlah salat, sebab di sana peringatan kepada orang yang melalui dalam salatnya. Fawailun di musami, dia tak kata fawailun di musami, maksudnya di bagaimana kita bagi mereka yang lalai dan selamat. Mereka yang mendirikan semua-semua ini, mereka jaga semua-semua apa yang mereka lakukan dalam salat mereka. Bila mereka mendirikan salat dengan sempurna, kesempurna itu mendapat balas di akhirat. Seperti ini, apa yang mereka iman daripada Islam itu sendiri. Sebab itu bila kita berhati tentang salat satu persatu, oh macam ni, macam ni. Kadang-kadang saya rasa dulu satu perkara tentang berkenaan dengan takbir. Kita ada dua takbir. Takbir yang namanya takbir al-ihram dengan takbir al-itiqad. Takbir al-ihram itu di awal Allahu Akbar, kita nak start salat takbir al-ihram. Takbir yang membezakan, yang membahagikan di antara rukun itu namanya takbir al-itiqad. Intiqad itu nak berani rukun, dia bagi intiqad. Bila mana kita nak masuk solat, kita masuk solat, dalam solat kita itu imam senang baca Fatihah, habis dia kata untuk imam baca Qul Allah baca contoh, kita masuk. Kita masuk untuk imam pun habis, walam yakun lahu kufuwan ahad, itu orang rukun, kita pun sampai. Kita sampai kita takbir Allahu Akbar ujjah. Padahal di sana nak bezakan di antara dalam hati kita takbir untuk masuk dalam salat dengan takbir intiqad. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar yang pertama itu adalah takbir yang sememangnya masuk dalam salat. Kadang-kadang kita ambil take for granted pun kata Allahu Akbar, tua-tua ya. Nak kata takbir itu takbir Radul Ihram ke takbir Iqad, Allah Alam. Satu lagi yang diberikan kepada kita beberapa hadis berkenaan dengan tata cara angkat takbir Nabi SAW, lebih angkat takbir, okey, dan bertepatan dengan sebutan Nabi Allahu Akbar. Nabi angkat tangan kan, dan kita faham berkenaan dengan angkat tangan ini sama ada sejajar dengan bawah dengan telinga ataupun cuping telinga. Ini tiga kaedah yang diajak oleh Nabi SAW daripada hadis Nabi SAW.
engkau takbir yang sejajar dengan sebutan dan tindakan ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada empat tempat. Pertama, diawali dengan takbir dari awal yang katakan Allahu Akbar. Ini adalah perkara sunnah di bahasa sebut, tapi bertepatan dengan riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir dari awal katakan Allahu Akbar, sama dengan sebutan, sama dengan tindakan. Yang kedua, masih tidak ruku, Allahu Akbar katakan. Yang ketiga, nama sebab dari pada ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd. Yang keempatnya, ketika bangun daripada tahiyat awal duduk rakaat yang kedua, bangun daripada rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Sama ada kita nak angkat tangan atau tak, kanan tak buat sunnah baru, tapi isi daripada Nabi, empat tempat ni yang Nabi angkat tangan. Ada pun tempat lain, contoh kita bangun daripada rakaat pertama ke rakaat kedua, kita suruh perkara pertama habis, sujud, bangun balik, Allah Akbar. Dan maksud di sana kita terkiam menempat tempat tadi yang bertepatan dengan kaum dengan kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud pada rakaat kedua dengan rakaat keempat, maafkan, dan naik keempat. Maksudnya tiga, kita pertama sekali kita bangun tak kenal masuk rakaat dua, yang kedua tu lepas tahiyat baru kita angkat takbir, yang ketiga dah habis, yang keempat tu habis. Ini yang disebut daripada apa yang didatangkan daripada hadis Nabi berkenaan dengan sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi perkara-perkara yang berbeda dengan dalam kita dalam melakukan solat, sebab kesempurnaan solat itu penting, penting sangat-sangat, penting sangat-sangat. Sampai nak bicara berkenaan dengan nak turun sujud tu, nak turun tangan dulu, nak turun kaki dulu, tak perlu tu dulu kan, yang mana tempat tu pun dibincangkan dengan orang-orang, tak kira lagi dengan buku dan macam-macam lagi. Tapi apa yang paling penting, kefahaman kita dalam kita nak melakukan ibadah kita terhadap Allah SWT. Sebab itu kalimah aqimus salat, tuqimus salat, ya bunayya aqimus salat, dirikanlah salat. Kita dirikan salat itu kesempurnaan dalam salat itu, kita faham apa yang kita buat. Allahu Akbar, aku tahu Nabi yang katakan macam ni. Kadang-kadang kita tengok, oh macam-macam katakan, merawak-rawak pada macam mana dan bila Wallahu a'lam. Ini yang paling penting untuk Nabi Hasan. Ibadah adalah bukan daripada apa yang kita buat, tapi apa yang datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutamanya salat kita, seperti mana apa yang didatangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bila kita bicara tentang salat, Luqman kata, ya bunayya aqimish salat, wahai anakku dirikanlah oleh kamu maka salat. Ajaklah manusia untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran. Perkara yang kedua yang dipesan oleh Luqman al-Hakim, bila setelah perkara pertama dari segi ibadah ini, pertama akidah, yang kedua dari segi ibadah salat oleh kamu, agar manusia untuk melakukan kebaikan, juga manusia daripada melakukan kemungkaran. Ini antara perkara-perkara juga yang dibawa oleh Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul putusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misi mereka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok daripada Rasul-Rasul yang dulu cerita dalam Al-Quran itu sendiri pun Nabi Nuh, Nabi Hud, besar yang utama sekali akidah utama sendiri, kita baru lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana nak menjurus kepada kita nak mengajak kepada kebaikan, nak mencegah kepada kemungkaran di sana itu, maka di sana ada pujian-pujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita hadapi, yang sememangnya kita akan hadapi. Kita tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak ajak manusia untuk Islam, kita dari ini Islam sangat-sangat ada keluar-keluar macam Tuhan nama Muhammad, Tuhan nama Latif, Tuhan nama Hussein. Tapi Nabi masa dulu, masa dulu pun tak faham, dia seorang dia
maka dia mengajak manusia untuk jalan Allah Subhanahu Wataala. Begitu punya banyak, begitu punya susah. Mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Yang ketiga itu zaman jahiliyah yang menjadi baru ada. Cukup punya susah macam itu, tapi dengan kekuatan, dengan apa yang diturunkan daripada mujizat Al-Quran itu sendiri. Sehingga kan, bila mana datang tahun kesedihan, Allah turunkan surah, Allah turunkan contoh-contoh yang menguatkan hati Nabi itu terus ditambah di jalan Allah SWT. Dan antara lima orang Nabi yang termasuk dari Muhammad itu sendiri, yang disebut dengan Ibn Azim, bila Rasul, yang tinggi keazamannya daripada Rasul-Rasul. Kusra dalam Nabi, ujian-ujian yang diterima oleh Nabi SAW. Dan tinggi juga dibesar oleh Luqman, wasfir ala ma'asafat. Kamu kena sabar, dia tak apa yang ditimpulkan keadaan kamu. Maka dengan itu, katanya, inna dhalika min azmi. Semuanya ini adalah perkara-perkara yang difaktukan, diwajibkan keadaan kamu. Kita memang diterima kepada ayat Allah SWT sendiri. Dalam ayat Allah SWT, banyak ayat Allah peringatkan kita untuk dirikan salat, untuk melakukan amal salat, untuk melakukan perkara-perkara kebajikan. Kesemuanya itu atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan kita, kita buat segala-galanya untuk apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita datang pagi ini pun dengan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan itu semua melainkan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai salah satu daripada saham kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan hadirin yang bertemu Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila mana kita bicara berkenaan dengan Luqman Hakim, di sana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran Karim. Sesungguhnya peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala itu banyak dalam Al-Quran Karim, terutama pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut di dalam Al-Quran Karim dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nahl, "Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun." Dalam surah yang lain, dalam surah Al-Isra, Allah kata inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu laka kana 'anhu mas'ula. Dan dalam surah yang lain, dalam surah Mu'minun, Allah kata wa huwa alladhi ansha'a lakum sam'a wal basar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kata Allah dalam surah An-Nahl, kami jadikan ke atas kamu itu pendengaran, penglihatan dan hati, moga-moga kamu bersyukur. Dalam surah Al-Lisan, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kesemuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan yang ketiga, dalam surah Al-Mu'minun, Allah kata wa huwa alladhi ansha'a lakum sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dalam surah Al-Mulk kita selalu baca wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dalam surah Sajdah ada juga wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kesemuanya itu akhirnya di ayat-ayat tersebut diakhiri dengan kalimat tashkur. La'allakum tashkurun qalilan ma tashkurun. Moga-moga mereka bersyukur. Sikit sekali daripada mereka bersyukur. Okey. Bila mana kita perhati daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi, inna sam'a wal absar wal af'ida. Pertama sekali Allah kata, kami jadikan pendengaran, penglihatan dengan hati, afdilah, fu'ad. Kita disebut fu'ad, fu'ad kan hati maksudnya. Kesemuanya itu kami jadikan untuk kamu, dan kesemuanya itu akan ditanya di akhirat kelak. Dan kesemuanya itu, moga-moga kamu bersyukur, kata Allah SWT. Bila kita berkenaan dengan ayat
Kenapa Allah datangkan kepada kita daripada diawali ayat tersebut dengan sama wal basar. Kemudian baru afiyah. Pasal apa Allah letakkan telinga dulu, baru mata, baru hati. Padahal kita tengok, kan? Boleh nak sebut innal basar was-sam'a wal fu'ad. Sungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati kesemuanya itu akan disoali akhirat. Tapi Allah sebut dalam banyak ayat Allah seperti mana yang sebutkan tadi dalam surah Mulk, dalam surah Sajdah, dalam surah An-Nahl, dalam surah Mu'minun, dalam surah yang lain lagi itu kesemuanya itu diawali dengan sama wal basar baru wal afiyah. Di sana ulama tafsir membidangkan ayat ini dan memberikan pandangan dan pendapat Allah berkenaan dengan kenapa Allah awali dengan sama. Hujud mereka yang pertama, Allah kata bila mana diawali dengan sama itu ialah sesungguhnya bila mana kita lena di malam hari itu, kita tidur, mata kita berjalan tapi pendengaran kita dengar, kita tidur, kita tidur, malam-malam kita tidur. Ada biawak, kabut, musang dan ayat terhubung kita dengar. Ini hujung yang pertama. Yang kedua dari kita, sesungguhnya anak-anak yang kecil, baby yang baru lahir tersebut, mata dia terjalan tapi telinga dia tetap dia. Dia riak, dia keluar tu, telinga dia dengar. Hatta kita azan kan dia dengar, dia telinga. Pertama sekali kita azan, dia telinga. Bukan kita azan di mata dia, tapi dia telinga. Dan yang ketiga, berdasarkan apa yang disebut daripada surah Al-Kahfi, kita dah baca hari Jumaat dalam ayat yang ke-11, فَضَرَبَنَا عَلَىٰ آلَانِهِمْ فِي الْكَحْفِ سِيْنَا عَدَدَ. Telah kami tutup akan telinga mereka dalam buah tersebut, dalam beberapa tahun. Allah tak kata kami tak tutup, kami tutup, telah kami tutup akan mata mereka. Tapi Allah katakan tutup telinga mereka. Maksudnya di sini telinga lebih awal daripada mata. Kita dengar barulah kita hati. Kita duduk tadi, kita tepi kita nampak, tapi bunyi kita tepi itu baik. Maksudnya pendengaran barulah mata. Dan kesemuanya ini akan disukai oleh Allah SWT. Kemana kau melihatkan kita tadi, apa kita dengar. Dan juga hati yang kita miliki ini semuanya akan kita dengar oleh Allah SWT. Bagaimana kau kedudukan mata kita, bagaimana kau kedudukan telinga kita, bagaimana kau kedudukan hati kita itu. Dan hati itu memainkan peranan yang cukup penting dalam kehidupan. Sebab dia memulakan segala bakal daripada hati. Baik itu lagi kita ingat nama minyak, semuanya setiap awal itu bergantung pada niat, bermula dengan niat. Maka bagaimana kedudukan tiga perkara yang Allah ciptakan untuk kita, kita gunakan dia dengan baik ataupun tidak. Sebab itu Allah mengingatkan daripada ayat tersebut di akhir ayat tersebut, Allah adalah anak yang tersyukur qalilan ma tersyukur, sikit sana rumah yang tersyukur dengan tiga yang kami berikan tadi. La'alakum muka-muka mereka bersyukur dengan apa yang kami berikan daripada tiga benda tadi. Dengan tiga benda tadi dia bersyukur dengan ibu rasa dan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala perintah Allah SWT. Maka bila mana ibu gunakan perkara-perkara tersebut ke arah yang diridhai oleh Allah SWT, mereka terbelum daripada mereka yang bersyukur. Sebab itulah cerita tentang syukur ya Allah SWT. Banyak cerita yang boleh kita kaitkan dengan syukur kita. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi SAW. Nabi bin sendiri pun cerita tentang syukur banyak. Nabi yang pernah lagi cerita tentang syukur banyak sekali. Kalau kita tengok cerita tentang Nabi ini, sahabat orang yang hidup bersama dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam Islam, bersempat atau mempunyai Nabi SAW. Tapi kalau kita ini hidup sesama dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam Islam, tak
sempat bertemu dengan Nabi. Antara yang disebutnya tadi ialah Uwais Al-Qarni. Dia ini ada penyakit yang disebut dengan sebuah Allah. Bila mana ditimbulkan penyakit tersebut dan kepada Allah SWT agar Allah hilangkan penyakit tersebut, dan dia minta kepada Allah SWT agar Allah tinggalkan sedikit kesadaran kepada penyakit tersebut untuk dia ingat kepada Allah SWT. Jadi bila mana hilang penyakit tersebut, dia bertemu dengan Allah, mengatakan persis kepada daya kisahnya pada kemusnahkan meminta untuk kepada Allah SWT hilangkan penyakit ini. Maka jawab dia dengan kesan sebesar ini, dia kata, aku lebih syukur kepada Allah SWT, jadikan aku kesan yang syukur kepada Allah SWT. Sebab syukur dan syukur di Allah SWT amat sedikit sekali mereka-mereka yang syukur. Allah kata, وَقَلِيْءٌ مِنْ عِبَادِي يَشْكُرُ, amat sedikit sekali daripada hamba-hamba aku yang bersyukur. Dalam surat Salam, kalau kita tengok lagi pada tentang tafsir Al-Jaqah ini, Umar bin Khattab satu ketika dia tawaf di tengah Ka'bah, tawaf. Bila dia dengar suara hamba Allah, ya Allah jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Allah maja'ani min al-qalib, ya Allah jadikan aku daripada golongan yang sedikit, ya Allah. Maka bila mana dia tinggal macam dia tunjuk kebalam ini yang berhubung kepada Allah agar jadikan dia daripada golongan yang sedikit. Dia tanyalah, pasal kau tengok rumah dengan kian rumah dua, biarlah minta macam-macam lagi, kaya apa-apa, tapi minta jadi orang yang golongan yang tersedikit ini. Patutnya sudah golongan yang banyak mau kaya-kaya apa-apa kata, tapi pasal kau tengok rumah macam ini. Jadi dia kata kepada Umar, dia kata, semuanya takkah kamu ingat bahwa Allah SWT berfirman, wa qalilu min ibadiy syukur, amat sedikit sekali daripada hamba-hamba aku ini yang bersyukur kepada aku. Sebab itu aku berumur agar aku menjadi daripada golongan yang sedikit tadi, golongan yang disebut dengan orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Oh macam itu bahawa dia pasal Umar Khattab Khalifah yang cukup hebat diperingatkan juga oleh bukan Allah pada ketika itu. Tuan-tuan, kali ini kita ada ketemu Allah SWT. Moga-moga bila mana dia pesan ini pada kita tentang cerita-cerita apa yang kita boleh terapkan dari ayat Al-Quran itu sendiri daripada cerita ataupun kisah-kisah dalam Al-Quran. Saya tak sebut tadi, kita ada tiga cerita dalam Al-Quran Karim. Pertama sekali cerita tentang Nabi-Nabi, kedua cerita tentang orang yang bukan sabit kenabian, dan cerita yang ketiga berkenaan dengan cerita di waktu Nabi SAW pegang kasar berapa orang lagi dalam Al-Quran Karim. Ini tiga rintian cerita yang Allah muatkan kepada kita dalam Al-Quran, dan pada masa ada diberikan peluang ataupun kesihatan yang cukup untuk kita dengan tanda syukur kita berhati daripada ayat-ayat Allah SWT, berhati daripada penasihat selain cerita-cerita tersebut agar ia memberi kesan untuk hati kita untuk kita dekat lagi dengan Allah SWT, lebih dekat dengan Allah SWT dengan kita jadi orang ataupun hamba Allah yang sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Moga-moga sedikit lagi pada peringatan pagi ini kita ambil tiwa sama-sama lagi pada satu ayat lagi pada ayat Allah dalam surah Luqman. Ya mulia akan salam, wahai anakku yang sekasanya dirikanlah oleh Allah akan salam, ajaklah manusia untuk melakukan kebaikan, cegahlah mereka dari telah melakukan kemungkaran, dan sabar dengan apa yang ditimbulkan ke atas kamu. Semuanya yang demikian itu adalah menjadi kewajiban ke atas kamu. Moga-moga dengan peringatan tersebut kita ambil tiwa sama-sama, jadi kita daripada Allah Allah setiasa bersyukur kepada Allah SWT dengan setiap kali kita memikir ayat-ayat Allah SWT. Bukan sekadar kita baca daripada ayat-ayat Allah SWT, tapi mentadabur apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah SWT yang menjadikan kita untuk kita lebih dekat dengan Allah SWT, dan menjadikan kita dapat mendapat rahmat daripada Allah SWT kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat. أقوله لهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, حمدا حامدا حمدا شاكرين,
فعالا وإن كان في المسجد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. يا الله اجعلك من الذين يستمعون mendengar perkataan Nabi Khud Al-Ibai dan perkataan tersebut. Allahumma a'unna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadah. Ya Allah, jadikan kami lagi daripada mereka syukur nikmat-nikmatmu ya Allah, mengingatimu ya Allah, dan baik amalan kami terhadapmu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.